Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya, limpah kurnianya, maka kita antara yang terpilih pada malam tu untuk hadir sana dalam satu sesi penak sesi khas, sesi khas. Kalau ikut biasanya pada hujung minggu ini kita kelas bermodul, modul Hidayah Center Foundation. Tapi untuk malam ni, memandangkan menjelang bulan Ramadan yang tak lama lagi, akan akan tiba, sesila kami minta izin untuk mute sekejap. Okey, mungkin ada untuk, insyaAllah kalau ada soalan, ada apa-apa, boleh kita boleh bertanyakan lagi lah, boleh type dalam grup, atau nanti kalau dipersilakan, kita boleh buka soalan, tanyalah Ustaz lah, insyaAllah. Jadi sebagaimana mana-mana majlis ilmu, okey, sebagaimana majlis ilmu, kita sebagai umat Islam, sekurang-kurangnya untuk pengetahuan saudara baru, terutama si Suzila, kita kena ada menguasai penguasaan untuk surah Al-Fatihah, iaitu pembuka pembuka surah dalam Al-Quran dan pembuka majlis-majlis, majlis-majlis macam majlis contohlah majlis ilmu kita. Jadi kena Allah, baik kiranya kita kita mulakan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Amin. Ya Allah. Jadi, orang madah, musik kenal. Makasih, ayalah kalau kita nak sebut cinta, orang yang kita nak bakal bimbing tu, yang bakal bakal berkongsi dengan kita malam tu dah berkahwin. Tapi kita cinta yang jenis yang lain lah, bukan cinta yang yang romantik romantik, tapi cinta sebagai seorang guru, sebagai seorang guru, seorang seorang kenalan, saudara Islam kita. Jadi kenal Allah. Jadi sama-sama kita berkenalan dengan pembimbing kita malam tu, untuk kira penampilan sulung, penampilan sulung apa? Untuk saudara-saudara baru kita, mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum. Jadi Ustaz Al-Fadil, Ustaz Zulhusni, ya, boleh panggil nama nama glamournya Ijoy. Nama glamour Ijoy. Untuk nama yang didapat daripada sekolah, sejarahnya. Jadi nak panggil Ustaz Ijoy pun mungkin boleh, atau Ustaz Zulhusni lah, sebaik-baiknya kita panggil dengan nama yang yang diberikan oleh ibu bapa beliau lah. Jadi alhamdulillah, Ustaz Zulhusni asalnya daripada Selangor, tapi insyaAllah boleh campur-campur Kelakar Sarawak, walaupun baru 2 tahun 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih di Sarawak, di Miri, di bumi Miri ni, alhamdulillah, tapi dah boleh memahami dan bercakap lah dalam bahasa Sarawak. Jadi macam dimaklumkan tadi, alhamdulillah, berkat berada di Sarawak, dipertemukan jodoh sampai jodohnya. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, masih baru, masih balik baru, kita doakan semoga kekal ke jannah. Jadi just untuk background, background siapa yang bakal bimbing kita, Ustaz Ijoy tu, Ustaz Ijoy kita asalnya adalah seorang pelajar sains, pelajar sains di sekolah menengah. Tapi atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung pelajaran di sebuah universiti Islam, bukan di tempatan tapi jauh di Jordan, jauh di Jordan. Jadi alhamdulillah, kita bumi Sarawak tu, bumi Miri tu, diberkati dengan kehadiran seorang asatizah, seorang asatizah yang yang belajar jauh dan dapat bersama kita hari tu. Dan selain daripada ya, alhamdulillah, berkat belajar jauh di sana, kembali sebagai seorang hafiz, seorang hafiz dan giat, di giat, mungkinnya daripada dolok lagi lah, mungkin giat mengajar Al-Quran. Jadi siapa-siapa nak tanya tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, insyaAllah boleh tanya dengan Ustaz Ijoy kita. Dan kini untuk makluman semua, Ustaz Ijoy kita bertugas sebagai guru pendidikan Islam dan juga guru kafar. Yang selalu ada guru kafar tu, kafar singkatan untuk kelas asas fardu ain, yang mengajar anak-anak sekolah rendah kita kelas petang, sebelah petang. Jadi selain pada guru pendidikan Islam di sekolah, beliau juga adalah guru kafar di SK St. Columba, St. Columba Miri. Betul lah sebutan St. Columba? Betul lah, insyaAllah. Okay, Columba, agak baku Columba. Jadi kena Allah, sipulah panjang-panjang kami ceritakan. Apapun daripada Hida Center, saya untuk Zila, perkenalan kami lupa perkenalkan diri-diri.
Nama kami Syahriman Syukarmin. Boleh panggil Bro Syah. Okay, boleh panggil Bro Syah. Kami adalah pegawai Hidayah Center Foundation Cawangan Miri. Dan bagi pihak Hidayah Center, kami berbesar hati lah. Apa ni? Berbesar hati bahawa Ustaz Ijoy kita pada malam tu sudi untuk berkongsi dengan kita sedikit ilmu, sedikit tip-tip bagaimana untuk bersedia menyediakan keluarga dan sebagainya dalam kita nak menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Islam sepatutnya. Bulan yang kita tunggu, yang di mana dilipat gandakan pahala, diberikan pengampunan menyeluruh, ya Allah, subhanallah. Jadi kena Allah, mungkin tak payah nak cerita panjang. Kita persilakan terus, insyaallah, Ustaz Ijo kita untuk berkongsi dengan tajuk istimewa kita pada malam tu, iaitu persediaan Ramadan. Jadi insyaallah tafadhal mashkura, kami serahkan terus kepada Ustaz Ijo kita, insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dengar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه okay. Assalamualaikum sekali lagi. Alhamdulillah, saya pun pertama kali live di Telegram, jadi saya nak dikatakan okay, jadi pada malam inilah. Jadi saya akan berkongsikan berkenaan dengan persediaan Ramadan yang akan datang pada kita dalam beberapa minggu lagi, dalam beberapa hari lagi. Jadi pada malam ini saya hanya berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Ramadan. Jadi saya akan menerangkan daripada tiga perkara, iaitu persediaan sebelum, apakah yang kita lakukan, yang kita patut lakukan pada bulan Ramadan apabila bertemu dengan bulan Ramadan, semasa bulan Ramadan, dan juga apakah yang kita perlu laksanakan selepas berakhirnya bulan Ramadan. Jadi itu adalah rangka perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya pun baru balik daripada Semenanjung, jadi tak apa-apa, fit sangatlah, dengan letih jugalah. Jadi tak apa, saya kongsikan juga beberapa perkara yang kita sama-sama memperingatkan antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, maka ya, peringatan-peringatan seperti ini kita perlu. Bukan sahaja orang-orang yang mungkin baru masuk Islam ataupun orang-orang yang memerlukan peringatan, bukan. Malah ustaz ataupun orang-orang yang belajar agama sendiri pun, siapa pun dia, seorang guru ke seorang ustaz ataupun seorang pegawai sekalipun, mereka perlu diberi peringatan. Sebab Allah, sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut fa inna dhikra tanfa'u lil ustaz ataupun lil awam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak cakap semua peringatan itu hanya untuk orang-orang yang bukan belajar, bukan ustaz, bukan guru-guru. Tidak, dia umum ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mu'minin termasuklah dalamnya
murid sekolah, cikgu-cikgu di sekolah, asatidah di masjid, orang-orang yang bekerja di kilang-kilang ataupun sama pegawai-pegawai pegawai-pegawai di jabatan-jabatan sekian-sekian-sekian, semua adalah orang-orang termasuk dengan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya nak sebutlah alang-alang saya dah sebut ayat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas ayat tersebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan yang pertama, peringatan yang paling penting sekali yang kita kena beritahu kepada orang mukmin, kepada kita semua, diri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, keluarga, ahli keluarga kita, adalah kita ni hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apa yang kita buat, mengajar di sekolah, buat kerja di tempat kerja kita masing-masing lah, yang mana saya pun tak berkenal dengan ahli malam ini. Jadi di mana juga kita berada, kita adalah mindset kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita kena ingatkan kita bahawa kita ni dalam beribadah kepada Allah. Kemana pun kita pergi, bangun pagi sahaja kita dah niat beribadah kepada Allah. Kita bekerja, kita tidur pun kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi itu adalah permulaan bagi kehidupan kita, kata mukadimah lah, pembukaan pada hari ini, pada malam ini, sebelum kita masuk kepada tajuk Ramadan kita. Jadi begitu juga apabila telah kita bersama dengan bulan Ramadan ini, sebelum ataupun semasa ataupun selepas bulan Ramadan itu, apakah yang tujuan utama kita pada bulan tersebut adalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu semua untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan untuk orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jika ada persoalan bahawa adakah umat-umat Islam yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka juga berpuasa ataupun tidak, maka terjawablah di sini bahawa Allah mengatakan bahawa telah diwajibkan kepada kamu seperti mana kaum terdahulu untuk mereka untuk berpuasa supaya moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi umat terdahulu pun juga berpuasa, kita juga berpuasa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu taala menggunakan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa orang-orang yang beriman ini? Kitalah yang menyebut syahadah pada setiap hari 17 kali, wajibnya 17 kali kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka jika kita beriman dengan syahadah ini, maka kita tergolong dengan orang-orang yang di mana Allah sebut telah diwajibkan ke atas kamu. Jadi kita ini, orang-orang yang beriman ini, telah diwajibkan ke atas diri kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi diwajibkan itu bermaksud bukan sunat. dalam Islam ni kita ada beberapa istilah yang digunapakai untuk hukum. Yang pertama sekali kita boleh kata wajiblah. Okay. Wajib itu maksudnya kalau kita buat mesti, tidak dapat tidak mesti kita kena buat. Tanpa kita bertanya kepada Allah, kenapa kita kena buat ni? Tanpa kita bertanya, kenapa kita kena berpuasa bulan Ramadan? Jangan tanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut perintah bahawa
puasa, berpuasalah di bulan Ramadan. Jadi sebagai kita, kita sebagai orang yang beriman, bahawa bila apa Allah Allah mewajibkan diri kita ke atas kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, jadi kita melaksanakan dengan rela hati dan sebabkan kita beriman dengan Allah. Kalau betul-betul kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita berpuasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia adalah satu perintah yang diwajibkan. Jadi diwajibkan. Dalam perkara wajib ni, sebagai contoh nanti saya akan sebut di dalam bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, semasa bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan, ada perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ini dimaksudkan bahawa jika kita buat, kita akan dapat pahala yang lebih daripada jika kita tak buat. Maksudnya kalau kita, itu additional lah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita cakap additional lah. Kalau kita tambah, kalau kita buat, tapi kalau kalau kita tinggal tidaklah menjadi satu kesalahan. Tapi kalau bulan Ramadan kita tak perbanyakkan amalan-amalan sunat, jadi kita adalah tergolong dengan orang-orang yang rugi lah. Jadi apabila tempuhnya bulan Ramadan ini, memang memang kita digalakkan untuk berbanyakkan, memperbanyakkan amalan. Tentulah amalan yang wajib ni, dan seterusnya amalan-amalan sunat. Jadi seperti dalam hadis ada menyebut bahawa di antara fadilat bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunat itu pahalanya seperti seperti mana kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Jadi kalau kita banyak buat amalan-amalan sunat di bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran banyak-banyak, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersedekah, kita berzikir pada bulan Ramadan, pahalanya adalah seperti mana kita buat, kita melakukan kewajipan seperti solat fardu 5 waktu sehari semalam. Fadilatnya terlalu besar. Jadi itulah di antara fadilat-fadilat bulan Ramadan yang saya akan sebut sebentar ini sebagai mukadimah dulu. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu, yang apa yang dia telah lakukan. Jadi apabila bertemu bulan Ramadan ini, kita beramal dengan penuh keimanan. Penuh keimanan ini bermaksud tidak ada keraguan. Kita mempercayai bahawa Allah ini adalah Tuhan, Tuhan kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu ikut ataupun contohi dari segi amalan dan cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala dosa yang telah berlaku, yang telah dilakukan sebelum. Maksudnya setahun sebelum ni kita sama, dan di dalam bulan Ramadan sebelum ini, pada tahun lepas, sehinggalah tahun ini punya Ramadan. Jadi Allah mengampunkan keseluruhan, mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelum tempuhnya Ramadan tersebut. Jadi dalam riwayat yang lain, riwayat ini maksudnya dalam lafaz yang lainlah, Nabi Aziz pernah menyebut juga man qama ramadanan, ataupun man qama lailatul qadr lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan itu, maksudnya bukan hanya berpuasa akan tetapi dia mendirikan. Mendirikan ini bermaksud apabila bulan Ramadan ini kita lain daripada bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan, apabila tempuhnya bulan Ramadan, kita banyakkan membaca Al-Quran sebagai contoh. Kita banyakkan mendengar-mendengar tazkirah agama ataupun majlis-majlis ilmu. Seterusnya lagi, kita banyak melakukan amalan-amalan sunat. Amalan sunat sebagai contoh.
dalam bulan Ramadan kita ada solat solat tarawih. Ha, seperti mana yang dimaklumkan bahawa minggu lepas Ustaz Syariman ada menerangkan berkenaan yang solat tarawih. Tak silap saya. Jadi solat tarawih itu adalah salah satu solat sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kita kena berusaha dan berlumba-lumba untuk mengaut segala keuntungan pada bulan Ramadan ini, yang bermaksud kita berusaha untuk tingkatkan amalan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. seterusnya, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus ya. Kalau ada yang nak, ada yang nak tanya, InsyaAllah, silakan. Kalau ada nak tanya soalan, insyaAllah. Semalam, Mahi. Ana cerita tentang terawih semalam. Minggu lepas semalam, cerita ya. Pasal puasa. Minggu lepas cerita pasal puasa. Puasa Ramadan. Jadi, alhamdulillah. Okay, insyaAllah lah. Kalau tak ada soalan, kita teruskan lagi. InsyaAllah. Okay. Kalau tak ada. Sebab ada yang buka mic nak tanya. Kalau nak tanya, just masuk je. Kita tak ada formal sangat kan. Kalau nak tanya-tanya apa saja. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau saya tak mampu jawab, kita minta ada Al-Fadil Asatidah juga yang join ni sekali. Jadi kita InsyaAllah. Khairul Nisa ada tak tanya soalan? Mic tengah terbuka. Sis Khairul Nisa, alhamdulillah. Malam ni, Sis Khairul Nisa kita ni yang baru saya jemput, alhamdulillah. Apa khabar Khairul Nisa? Silakan. Macam kita dah puasa nak. Macam kita wajib membayar ataupun macam boleh bayar dengan fidyah macam ni? Oh, itu dalam hukum tu saya jawab terus. Sebab ada pertanyaan, mungkin ada yang keliru. Dari sudut menggantikan puasa dan bayar fidyah. Jadi jika adalah beberapa situasi, tapi saya tidak cerita detail lah. Mungkin nanti akan ada slot untuk diterangkan detail berkenaan dengan puasa ataupun tinggal berganti puasa ataupun bayar fidyah. Tapi secara ringkasnya saya jawab kalau meninggalkan puasa tersebut tanpa ada uzur syar'i. Uzur syar'i ini maksudnya kalau perempuan dia ada datang haid. Lagi uzur syar'i yang boleh ni adalah uzur sebab dah tua, mungkin tidak mampu berpuasa. Itu dipanggil uzur syar'i ataupun yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi jika yang tidak mampu untuk berpuasa ini, adakah dia perlu ganti dan bayar fidyah? Kalau tidak mampu, kalau uzur juga, contoh macam orang yang dah memang dah berumur, memang kalau untuk tahun depan pun memang dia tak boleh nak berpuasa, jadi tidak perlulah untuk dia ganti, hanyalah bayar fidyah. Akan tetapi jika perempuan yang haid, maka dia perlu dia tak perlu membayar fidyah, tapi dia perlu menggantikan selagi mana belum sampai ke Ramadan yang seterusnya. Menjawab ke soalan? Okey, soalan yang kedua ni macam solat tarawih ya wajib ataupun macam sunnah? Nah, dia solat tarawih ni tak wajib ya. Solat yang wajib hanya lima waktu solat sehari itu sahaja. Solat tarawih ini adalah dibuat hanya bulan Ramadan, tapi dia bukannya solat yang wajib. Dia solat sunat. Ya, solat sunat muakkad lah yang dituntut lah. Yang dituntut untuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita tak mampu ataupun kita tidak laksanakan, bukanlah menjadi satu kesalahan. Tapi kalau kita mampu, kita usaha untuk buat kerana fadilatnya besar. Hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Jadi solat tarawih ni bukan hanya perlu ataupun wajib dilaksanakan di surau dan di masjid sahaja. Kalau contoh macam kita tak mampu untuk pergi, mungkin kita bekerja. Ada yang kerja sampai malam, sampai pukul 10. Jadi kat surau dan di masjid mungkin dah habis solat tarawih tersebut. Jadi kita balik kerja di rumah, kita boleh tunaikan solat tarawih tersebut. Jadi tidak wajiblah untuk kita laksanakan secara berjemaah. Okey, harap menjawab soalan. Okey.
Okey, jadi saya sambungkan. Saya sambung perbahasan kita pada malam ini, persediaan apabila bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi, yang pertama sekali, saya akan terangkan sebelum persediaan kita sebelum menempuh pada bulan Ramadan tersebut. Bila waktu, waktunya bila? Sekarang ni adalah waktu yang saya nak bahaskan. Iaitu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, iaitu pada bulan Rejab atau bulan Syaban. Jadi pada pada hari ini kita dah melepasi nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni adalah separuh daripada bulan bulan Syaban. Ya, separuh daripada bulan Syaban. Kita dah lebih daripada bulan Syaban. Lebih daripada nisfu nisfu Syaban, maksudnya pertengahan terakhir, pertengahan kedua bulan Syaban. Jadi kita memang dah hampir sangat ke bulan bulan Ramadan. Jadi apakah persediaan kita yang kita dah buat dan kita kena istiqamah ataupun kita kena berterusan melakukannya? Jadi di antara perkara yang dinasihatkan Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan bulan Syaban, para sahabat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in menyebut dalam banyak hadis mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa atau beramal paling banyak di bulan Syaban untuk persediaan beliau menempuh bulan bulan Ramadan. Ada juga hadis yang mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa selain daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari penuh. Tapi di antara bulan lain yang Nabi SAW memang kerap berpuasa, kata berterusan berpuasa pada bulan tersebut, walaupun tidak penuh, tapi banyak kali puasa di bulan tersebut adalah bulan bulan Syaban. Jadi bulan Syaban, bulan Syaban ni kalau siapa yang belum tahu, mungkin ada yang masih ni. Jadi bulan Islam kita ada daripada kalau Ramadan tu, sebelum Ramadan tu Syaban, sebelum Syaban tu bulan Rejab kita panggil dalam bahasa, dalam dalam bulan Islam ya. Jadi kita sekarang ni kita dah masuk bulan Syaban. Bulan Syaban, jadi persediaan untuk kita temu bertemu dengan bulan bulan Ramadan itu. Jadi apa yang perlu kita laksanakan? Yang pertama sekali kita kena perbanyakkan amalan amalan soleh. Amalan soleh ini seperti mana? Sebagai contoh solat sunat. Ya, kita kena perbanyakkan amal solat sunat. Jadi apa solat sunat yang kita boleh laksanakan? Okay, yang paling mudah sekali adalah solat sunat rawatib. Rawatib ini adalah solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Apa pula solat rawatib ni? Apa pula solat qabliyah dengan ba'diyah ni? Jadi solat sunat ini adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Jadi solat fardu kita ada 5 kali sehari, solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan dan setiap 5 rakaat ini, 5 waktu ini, di sampingnya ada solat-solat sunat yang dipanggil sebagai solat sunat rawatib. Okey. Kalau boleh saya sebut, di antaranya solat subuh. Solat subuh ini fadilat 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi solat subuh bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Jadi sebelum solat subuh itu disunatkan untuk kita solat sunat 2 rakaat yang dipanggil solat sunat fajar ataupun solat 2 rakaat lah, solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi 2 rakaat ini walaupun dia hanya 2 rakaat, akan tetapi fadilat dia kalau kita tahu, maka kita akan berusaha untuk buat dan kita takkan tinggalkan. Apakah pahalanya? Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, pahala 2 rakaat solat sunat sebelum subuh ini, pahalanya adalah seolah-olah kita kita memperolehi dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Fadilatnya seolah-olah kalau kita buat 2 rakaat solat sunat sebelum subuh itu, seolah-olah kita dapat dunia ni dan seluruh isinya adalah kita punya.
Untuk hanya dua rakaat solat subuh. Itu perumpamaan yang Nabi SAW sebut. Jadi, kalaulah kita bekerja untuk mencari rezeki di luar pagi, kita boleh bangun subuh ataupun kita boleh bangun sebelum subuh lagi. Pukul 3, pukul 4 kita dah bangun dah untuk bekerja, untuk mencari rezeki dunia. Itu bukan rezeki akhirat, rezeki dunia. Maka kenapa pula tidak kita hanya hanya dua rakaat solat sunat sebelum subuh tu kita tak mampu untuk buat, untuk dapatkan dunia dan seisinya. Ini ya, fadilat akhirat. Jadi pada hari ini kita dah tahu bahawa ada fadilat dua rakaat sebelum subuh ini, ataupun solat rawatib dua rakaat sebelum subuh ini, pahalanya adalah seolah-olah kita memperolehi dunia dan seisinya. Maka kita berusahalah daripada sekarang, daripada bulan Syaban, pada hari ini, pada besok pagi, kita dah mula dah berusaha untuk kita tidak tinggalkan solat sunat ini. Ini di antara contohnya lah. Ada banyak lagi. Contoh solat rawatib. Dua rakaat sebelum solat subuh. Kalau solat zuhur, ada yang kata dua rakaat zuhur sebelum zuhur dan dua rakaat selepas zuhur. Ada juga yang meriwayatkan bahawa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Jadi itu solat sunat yang dituntutlah, yang kita perlu perbanyakkan pada bulan Ramadan. Jadi sekarang hari ini kita dah mula latih diri kita untuk berpuasa sunat. Puasa sunat itu saya sebut di antaranya solat sunat rawatib. Solat-solat rawatib yang seterusnya solat maghrib. Selepas solat maghrib 2 rakaat, selepas solat isyak 2 rakaat. Itu pun dituntut juga. Jadi kita kena mempelajari apakah itu solat-solat sunat yang ada, solat-solat rawatib yang dituntut dalam agama. Kita banyakkan amal, istiqamah berterusan melakukan ibadah ini sampailah kita tiba di bulan Ramadan tersebut. Jadi selain daripada solat sunat tadi, yang saya ada sebut solat puasa sunat. Jadi puasa sunat ni secara umumnya ada 3 cara. Dalam Islam ada 3 cara. dalam Islam ada 3 cara puasa sunat. Yang pertama sekali, puasa sunat yang dipanggil puasa sunat hari putih. Puasa sunat hari putih ataupun ayyamul bayt, hari-hari putih. Jadi hari-hari putih ni bila? Bukan hari-hari tengok langit putih tu maksudnya hari putih, bukan. Jadi solat sunat hari putih ini adalah pertengahan bulan Islam, ya, di mana 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Sebagai contoh, bulan Syaban ni hari tu, sebelum tempuhnya 15 Syaban, kita ada 13, 14 dan 15 Syaban. Kalau kita puasa 3 hari tersebut, maka kita telah berpuasa hari puasa yang dinamakan puasa hari putih ataupun ayyamul bayt, hari putih. Okey, itu cara yang pertama, ya. Perlu saya ulang ke? Kalau ada perlu penjelasan lagi, boleh terus cakap. Ustaz tak jelas, ya? Ustaz boleh ulang ke? Saya akan ulang. Jadi yang pertama sekali tadi, ayyamul bayt atau hari putih, 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Okay, yang kedua, cara yang kedua adalah kita berpuasa Isnin dan Khamis. Jadi setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis kita berpuasa puasa sunat. Latih diri kita untuk menahan lapar. Apabila kita menahan lapar ini, kita mendidik diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadilat orang yang sabar ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, pahalanya adalah akan masuk syurga tanpa dihisap. Tapi nak buat sabar itu, kita kena latih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar ini dimaksudkan, orang yang sabar itu bukannya maksudnya, kadang-kadang kita ni faham sabar itu adalah selepas jadinya suatu perkara. Saya jelaskan, mungkin ada yang tak faham, tak jelas. Sabar itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah
yang seperti mana yang diterang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah dalam hadis, innama sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu yang dimaksudkan kesabaran yang betul-betul yang akan masuk syurga tanpa dihisap itu adalah apabila pada hentaman yang pertama. Hentaman yang pertama itu maksudnya apabila kita dituntut pada waktu itu untuk bersabar, pada ketika itu kita kena bersabar. Kita tak boleh selepas itulah kita bersabar. Itu tak dikira sabar. Inda sadmatil ula. Sebagai contoh kesabarannya, ada sebuah hadis tersebut diturunkan kepada seorang perempuan yang mana dia kematian anak. Kematian anak. Jadi apabila Nabi SAW dengan seorang sahabat melihat apabila lalu di kuburan, Nabi melihat seorang perempuan itu menangis terisak-isak kerana anaknya telah meninggal dunia. Siapa? Kalau kita dekat sini pun, kita mungkin ada ramai yang ada anak dekat sini. Apabila Allah tarik nyawa anak kita, jadi apa kesedihan yang melampau yang ada pada diri kita. Jadi apabila Nabi SAW datang kepada perempuan itu tersebut, menasihati bahawa janganlah kamu sedih, semuanya takdir mendahului bahawa nyawa dah telah pergi, maka bersabarlah kan. Jadi apa perempuan tersebut cakap, sesungguhnya engkau tidak merasa apa yang aku rasa. Nah, itu yang kita banyak cakap lah. Kalau kita cakap sabar dekat orang tu akan cakap, kau tak rasa apa yang aku rasa, boleh kau cakap sabar. Itu salah satu perkara yang kita perlu hindarkan. Agama tidak ajar begitu. Jadi dalam hadis ini memang sesuai dengan kita letakkan dengan situasi-situasi orang-orang di Malaysia yang mana berkata seperti inilah. Sungguhnya kau tak rasa apa yang aku rasa. Bolehlah kau cakap sabar-sabar. Kalau kau rasa berada di tempat aku, mungkin kau akan sama je macam aku. Itu sebab kebanyakan yang kita sebut. Sedangkan Nabi SAW ajar bahawa kita perlu bersabar pada hentaman yang pertama. Jadi pada waktu anaknya hilang ataupun Allah tarik nyawa anaknya, pada ketika itu sabar yang dimaksudkan oleh Allah SWT, sabar, orang yang sabar akan masuk syurga tanpa dihisap ini, tanpa dihitung amalan, adalah pada ketika anaknya meninggal itu. Bukan maksudnya kita bilalah anak meninggal, kita dah menangis dah sebulan nangis, lepas tu baru kita kata semuanya aku redha dan bersabar dengan kita Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengambil anakku, mematikan anakku. Bukan ada situasi yang lain. Sebagai contoh, kita marahkan seseorang, kita maki hamun dia. Pada waktu tersebut kita maki hamun dia, mungkin boleh jadi kepada pergaduhan bertumbuk dan sebagainya. Dan selepas berlakunya pergaduhan tersebut, lepas tu baru kita kata semuanya aku redha dan bersabar. Itu tidak dikira sebagai sabar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada ketika kita marah itu, pada kita rasa kita nak tumbuk dia, pada kita nak maki dia atau kita nak caci dia, pada ketika itu kita menghentikan mulut kita dan menghentikan perbuatan kita, kita bersabar pada ketika itu. Itu adalah sabar yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah maksud sabar sebenarnya. Jadi kita jangan keliru sabar yang dimaksudkan sabar betul-betul susah tu nak buat. Sebab tu al-fadilatnya adalah masuk syurga tanpa dihitung amalan. Siapa di antara orang-orang yang masuk syurga tanpa dihitung amalan ni? Hanya ada 10 orang yang dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sahabat Nabi. Selain daripada 10 sahabat Nabi tersebut, tidak ada jaminan bahawa Allah akan masukkan kita ke dalam syurga tanpa dihisap. Jadi macam mana cara untuk kita masuk syurga tanpa dihitung amalan adalah dengan mendidik diri kita, mendidik ahli keluarga kita, mendidik sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita untuk bersifat dengan sifat sabar yang benar-benar sabar. Bukan sabar yang macam kita faham, tapi yang seperti yang Islam ajar dan Islam faham. Boleh ya? Okay. Jadi dengan berpuasa ini kita akan mendidik diri kita untuk menjadi orang yang
Orang yang sentiasa bersabar. Ya? Sebab kita, bila kita berpuasa, kita akan tahan lapar. Bila orang lapar ni, kita akan rasa mudah marah. Betul? Bila kita, anak menangis, anak meringit, anak-anak itu, anak-anak ni, kita akan jadi rasa stres. Masa itulah kita akan didik diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Didik kita, aku ni, bulan kita ni dah masuk bulan Syakban, kita akan didik diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Kita berpuasa pada Isnin dan Khamis. Jadi kita sambung di bulan Ramadan nanti dengan keadaan kita dah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan, kesabaran yang ditentu oleh agama. Jadi saya sambung sedikit tadi lagi cara, ada tiga cara puasa sunat tadi. Yang pertama tadi hari putih 3 hari, 13, 14, 15, 19 bulan Islam. Yang kedua hari Isnin dan Khamis, setiap hari Isnin dan hari Khamis kita berpuasa. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah puasa seperti mana Nabi sebut, puasa Nabi Daud. Ada para sahabat dulu masa bersama dengan Nabi, ada para sahabat yang dia rasa berpuasa, dia mampu untuk berpuasa setiap hari. Dia kata, sesungguhnya aku mampu untuk berpuasa. Sebab dia mampu. Ada orang yang mampu untuk berpuasa. Tiap-tiap hari dia menahan lapar, berpuasa. Jadi dia minta, mereka meminta nasihat daripada Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi sebut, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Iaitu puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Itu adalah cara yang Nabi SAW ajar. Untuk kita selang-seli. Sehari puasa, sehari tak puasa. Hari ni hari Ahad kita tak puasa, esok hari Senin puasa. Hari Selasa tak puasa, hari Rabu kita puasa. Itu adalah sebaik-baik cara berpuasa. Dan Nabi SAW sebut juga dalam hadis tersebut, tidak ada yang lebih baik puasa. Tidak ada cara yang lebih baik lagi daripada puasa yang terakhir tadi. Puasa Nabi Daud tadi. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, walaupun ada sahabat yang mengatakan bahawa sungguhnya aku mampu untuk berpuasa setiap hari, ya Rasulullah. Tapi Nabi kata tidak. Sungguhnya puasa yang terbaik adalah sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Jadi itu ada antara amalan puasa sunat yang kita boleh aplikasikan ataupun kita boleh amalkan pada bulan ini, pada bulan Syaban ini, yang sepatutnya kita dah buat sebelum-sebelum ini lagi untuk kita melatih diri kita apabila bertemu dengan bulan Ramadan, kita beramal, kita berpuasa dalam keadaan kita dah biasa terpuasa, dalam keadaan kita dah terdidik untuk kita bersabar ketika kita berpuasa. Kita tak nak jadi orang yang berpuasa hanya seperti Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga tapi dia tak dapat pahala apa-apa. Jadi ada yang tanya, ustaz macam mana tu? Bukan puasa penat-penat tapi tak dapat pahala, tahan makan, tahan minum tapi tak dapat pahala. Macam mana tu ustaz? Rugi je. Yalah, rugilah, sebab tu perlunya ada ilmu. Jadi berpuasa memang berpuasa, akan tetapi ada cara. Jadi apabila kita berpuasa, kita kena sekat lidah kita. Kita kena tahan lidah kita. Itu dipanggil berpuasa. Saim, ya. Berpuasa maksudnya kita sekat lidah kita daripada berkata perkara-perkara yang tidak baik. Kita sekat, kita halang mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Kita halang telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Kalau sebelum bulan Ramadan tu kita banyak cakap cerita hal orang, cerita buruk orang, cerita jiran itu, jiran ini, keluarga saya ini, itu, ini, cakap buruk orang. Jadi pada bulan Ramadan kita kena didik diri kita untuk tidak melakukan perkara-perkara itu. Ya, supaya kita berpuasa tu dalam keadaan kita dapat pahala. Amat rugilah kalau kita penat puasa 29 hari straight ataupun secara berterusan tapi kita tak dapat pahala apa-apa. Itu adalah orang yang sangat rugi. Jadi kita nak elak daripada kita rugi berpuasa tanpa dapat pahala pada bulan Ramadan. Jadi kita kena jaga lidah kita. Jaga perbuatan kita.
jaga mata kita, jaga telinga kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik pada bulan Ramadan. Kita berpuasa tapi kita buat perkara-perkara, kita bercakap tentang perkara-perkara yang tidak ada. Jadi itu akan mengurangkan pahala puasa sehingga kita takkan dapat pahala apa-apa pun pada bulan puasa tersebut. Hanya kita menahan lapar dan dahaga sahaja. Okay. Saya rasa perlu saya cepatkan. Jadi di antara amalan sunat yang lain yang kita boleh praktikkan pada bulan Syaaban ini, di antaranya selain itu adalah bersedekah. Banyakkan kita bersedekah, bersedekah ataupun kalau nak infak pun boleh juga. Ada yang bezakan, apa beza infak dengan bersedekah? Jadi secara umumnya sama, akan tetapi ada yang membezakan. Ada yang mengatakan bahawa infak ini adalah memberi harta, menginfakkan harta secara zahir. Sebagai contoh, kita menginfakkan, kita ada kipas, kita wakaf ataupun kita infakkan kepada anak yatim. Sebagai contoh, kita ada duit, kita sedekahkan kepada, kita infakkan kepada anak yatim. Contoh, jadi itu dipanggil infak. Adapun sedekah ini lebih umum. Sebab tu kita biasa dengar senyum itu adalah sedekah. Sekadar senyum, senyum pun dah jadi sedekah. Dapat pahala ke tak senyum? Dapat. Dapat pahala kalau kita bersedekah dengan cara senyum, bercakap baik. Itu semua sedekah, tu semua. Kita buat perkara-perkara yang baik untuk supaya bila bulan Ramadan nanti kita terbiasa untuk melakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Dan yang terakhir sekali, solat sunat yang kita, perkara sunat yang kita galakkan untuk kita buat adalah bangun solat malam, iaitu solat di 1/3 malam. Jadi 1/3 malam ini sebelum masuknya waktu subuh. Kalau contoh macam sekarang ni, subuh pukul 5:30. Jadi pukul 5 kita bangun, solat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Itu dipanggil solat tahajud. Ataupun pukul 4:30 kita bangun, kita solat 2 rakaat tahajud. Itu dipanggil solat malam ataupun solat tahajud. Kita bermunajat kepada Allah ketika mana orang lain tidur, kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa yang kita nak. Nak kebahagiaan di dunia dan di akhirat, nak anak soleh di dunia dan di akhirat, nak rezeki yang halal, minta pada waktu tersebut. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengasihi hamba. Okey. Seterusnya, yang terakhir sekali sebelum masuk ke bulan Ramadan adalah kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita benar-benar masuk di bulan Ramadan tersebut. Berapa ramai sahabat kita pada hari ini meninggal di bulan Syaaban, tidak sempat untuk bertemu dengan bulan Ramadan untuk beramal bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memberatkan amalan, timbangan-timbangan amalan baik kita pada bulan Ramadan. Jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berkatilah kehidupanku ini pada bulan Syaaban ini, berkatilah kami pada bulan Ramadan, bulan Rejab dan Syaaban ini, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan supaya kami dapat beramal di bulan Ramadan dan kaut keuntungan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan, ya. Jadi seterusnya, kita ada masa ke ni, Afisha Iman? Ya, boleh teruskan ya. Tak ada masa. Boleh terus. Kita nak sejam dah ni. Boleh. Ada masa lain. 2 jam pun boleh. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau ada yang tanya, nak tanya soalan, insyaAllah. Jadi tadi Alhamdulillah banyak yang disentuh tentang apa ni? Amalan-amalan yang kita boleh persiapkan diri untuk menjelang bulan Ramadan ni. Sebenarnya banyak soalan-soalan tadi pun cerita tentang puasa, tanya tentang fidyah, kita dah ada ceritakan kita ada ceritakan dalam topik khusus, kata topik khusus tadi untuk tajuk-tajuk tersebut lah. Jadi ada sebut pasal tarawih, ada sebut pasal tahajud. Nanti insyaAllah kita boleh tengok balik rakaman dalam grup Telegram ni, boleh scroll up, tengok, cari-cari balik yang lama, atau tengok saja channel YouTube Miri Muslim Community, insyaAllah ada dekat situ rakaman-rakaman
yang kita adakan kelas sebelum ni lah. Kalau tak, kalau nak cepat, tak ada masalah. Tanya dalam grup Telegram, insyaAllah nanti asatizah kita akan usahakan untuk jawab lah. Okay, insyaAllah. Diteruskan lagi kalau ada nak dikongsi, insyaAllah. Ada soalan ke? Ada soalan? InsyaAllah, Alhamdulillah, malam ni ramai, ramai join daripada, selain pada para mu'alaf kita, yang saudara Islam kita, Alhamdulillah, saudara-saudara kita sama-sama mengambil peringatan, kita raikan bersama, Alhamdulillah, inilah indahnya Islam, kita tak mengira bangsa-bangsa keturunan dan sebagainya, tapi bila ada majlis macam ni, kita bersama-sama, bersama-sama untuk sama-sama mendapat peringatan, insyaAllah. Jadi, Allah, kalau ada soalan, boleh tak juga, kalau siapa yang malu-malu, boleh tak dalam dalam grup, nanti saya bacakan insyaAllah. Okay, insyaAllah. Teruskan lagi, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sambung. Sedikit lagi. Jangan risau. Kita sikit lagi. Sedikit. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan fadilat ataupun kelebihan bulan Ramadan ini, kita rasa satu hari kita boleh cerita. Jadi banyaknya. Sebab Allah SWT sebut dalam Ramadan ini adalah salah satu nikmat juga yang Allah sebut, salah sebenarnya tak ada sebut. Jika kamu kira nikmat aku, maka kamu tak dapat nak kira. Jadi apabila kita cerita berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tak tercerita ataupun kita tak tersampai dalam masa yang singkat ini untuk kita bicarakan secara penuh fadilat-fadilat bulan Ramadan tersebut. Jadi saya sambung. Tadi adalah persiapan kita sebelum menempuh bulan Ramadan. Ya, di bulan Syaaban. Jadi kita ada beberapa hari ini kita bolehlah amalkan perkara-perkara sunat dan teruskan berdoa supaya kita bertemu betul-betul dengan bulan Ramadan ini. Dan sekarang kita masuk kepada apabila kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagai contoh sekarang ni, contohnya kita dah masuk satu Ramadan dah ni. Contoh hari ni adalah hari pertama berpuasa. Jadi, apa yang kita perlu ingat ataupun kita perlu kejarkan pahala-pahala fadilat yang banyak ini. Okay. Pada bulan Ramadan, tentunya sebagai disebut, sebagai yang ada yang menyebut bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan di mana fadilat Al-Quran itu di tingkatkan. Jadi apabila bertemu dengan bulan Ramadan, maka kawan baik kita ataupun sahabat karib kita adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya ditampal di dinding ataupun diletak di dalam beg, diletak di atas almari, bukan. Al-Quran ini adalah untuk dibaca, ditadabur dan sentiasa diamalkan. Betul, diamalkan. Al-Quran ini bukan tadabur tu macam mana, Ustaz? Oh, tadabur ini adalah kita baca ayat tersebut, kita memahami daripada satu ayat demi satu ayat apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat tersebut. Kalau kita baca sebagai contoh Al-Asr, Nabi dalam surah Al-Asr, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okey, wal 'asr, demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut demi masa? Jadi pentingnya masa ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang-orang manusia ini adalah sentiasa dalam keadaan kerugian. Siapa manusia ni? Kita ni. Jadi kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu dipanggil tadabbur, ya, ataupun mengamati betul-betul, memahami apa yang disebut, apa yang dilafazkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okey, ya? Itu yang dimaksudkan sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini sangat sinonim dengan bulan Al-Quran. Jadi akan ada pertanyaan lah, saya pasti mungkin ada yang akan nak tanya, bagaimana Ustaz dalam keadaan sekarang ni, saya baru nak belajar membaca Al-Quran. Jadi banyak
saya tak tahu baca Al-Quran macam mana saya nak amalkan Al-Quran kan. Jadi Al-Quran ini bukanlah, ialah dia adalah fardu ainah yang mana setiap orang kena belajar dan amalkan. Dia adalah fardu ain. Fardu ain ini maksudnya wajib di setiap orang Islam, orang Muslim mempelajari walaupun tidak memahami, akan yang paling kurang sekali adalah boleh membaca Al-Quran. Jadi sepatutnya sebelum ni, sebelum tempuhnya bulan Rajab, sebelum tempuhnya bulan Syaban, sebelum tempuhnya bulan Ramadan, kita dah bersedia daripada awal lagi kita mempelajari macam mana nak baca Al-Quran. Itu yang saya saya usahakan sekarang ni adalah untuk membantu. Bila saya dulu di Selangor, saya nampak bila saya mengajar di Kuala Lumpur, saya buat komputer Quran, saya rasa ramai lagi yang boleh baca Al-Quran. Kadang-kadang yang belajar dengan saya tu dah umur dah banyak dah, umur lebih atas atas 20, atas 30, atas 40. Tapi masih tak boleh baca Al-Quran. Jadi pada ketika itu saya rasa, ya Allah, kalaulah saya tidak, orang kata, tidak berterusan mengajar Al-Quran ini, maka orang yang tidak tahu membaca Al-Quran, mereka akan kekal tak tahu. Berterusan dalam keadaan jahil, tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi, mungkinlah salah satu usaha kecil saya ini membantu masyarakat untuk mempelajari. Kalau tak mempelajari, memahami Al-Quran pun, sekurang-kurangnya tahu membaca Al-Quran. Jadi, bila saya sampai kat sini, jadi kat sini lagi ramai lagi yang tak tahu baca Al-Quran. Jadi, saya rasa usaha saya lagi kecil. Dekat Kuala Lumpur tu, at least, okeylah, dalam satu keluarga tu ada seorang dua yang pandai baca Quran, seorang dua yang tak pandai baca Quran. Tapi kalau kat sini tu, kebanyakannya yang agak sukar. Walaupun dia rasa dia dah tahu baca Quran, tapi bila kita dengar, dia banyak salah lagi. Tapi, itulah Al-Quran ni adalah pendidikan ataupun buku pendidikan yang berterusan kita kena belajar. Bukannya hari ini, pada hari ini, kalau contoh macam saya, konon-konon dah belajar luar negara kan, belajar agama di luar negara, balik-balik dah tak perlu baca dan mempelajari Al-Quran. Itu maksudnya sombong dengan Al-Quran. Saya pada hari ini pun, sekarang ni pun saya kena mempelajari Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ini banyak khazanah ilmu yang belum diterokai. Jadi umur saya ni baru 20 lebih tahun. Apalah sangat ilmu Al-Quran yang saya dah dapat. Banyak lagi yang saya tak dapat. Jadi saya sendiri pun kena belajar Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian yang ada pada hari ini pun perlu terus mempelajari Al-Quran untuk kita amalkan, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Jadi bila kita baca Al-Quran, Nabi SAW sebut, sesungguhnya Alif Lam Mim ni dalam surah, permulaan surah, kita akan jumpa Alif Lam Mim. Huruf muqatta'ah. Ataupun ya, huruf-huruf yang terputus ini, sesungguhnya aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Tidak, sesungguhnya alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu diganjarkan dengan 10 ganjaran. Ini yang biasa, bukan bulan Ramadan ni, 10 ganjaran. Jadi apabila kita baca alif lam, mudah-mudah Allah bagi kita 30 pahala. Satu pahala yang Allah bagi, kita tak boleh nak gambarkan berapa besarnya pahala tersebut. Ini kan pula 30 pahala hanya baca alif lam mim. Bayangkan kalau kita baca satu muka Al-Quran, satu ayat Al-Quran, berapa banyak pahala yang kita boleh dapat. Di luar bulan Ramadan pun pahala kita dah banyak dah. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Dilipat gandakan lagi pahala tersebut apabila kita mencintai Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa mempelajari Al-Quran. Maka pahala itu akan melipat ganda. Okay. Pahala itu akan berlipat-lipat ganda. Ada yang nak tanya tadi? Tak ada. Ada beberapa soalan dekat Telegram. Saya bacakan lah. Okay, Ayah Anda Jeffrey tadi nampak typing. Okay, insyaAllah.
Soalan pertama, kita raikan kat Sister Rena kita daripada Senadin ya. Okay, Ustaz, mau tanya, kalau kita belum pandai baca Al-Quran, selain itu apakah lagi amalan yang dapat dilakukan? Nak jawab dulu ke? Dan saya akan tambah apa? Lagi. Saya akan teruskan belum habis lagi. Saya okay. Al-Quran ada lagi beberapa amalan yang saya akan sebut dia lagi. Okey, nanti jawab sekali gue ya. Okey, soalan kedua, kalau masuk waktu solat tarawih di masjid kita sakit perut dan rasa mesti melepas, kita tinggalkan solat contohnya pada rakaat ke-18, boleh tak disambung solat tadi di rumah termasuk solat idul? Nanti jawab soalan ni. Maksudnya semalam kita tak ada soalan ni tak ditanya semalam, jadi tak terjawab lah. Boleh jawab malam ni insyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okay, jadi soalan yang pertama tadi, adakah amalan selain daripada membaca Al-Quran, kalau tak tahu, tak pandai membaca, jangan lepas tangan tidak membaca Al-Quran. Bukan masa saya cakap lepas tangan, tapi Al-Quran ni adalah cara mudah untuk kita masuk syurga. Kita mendampingi Al-Quran ni salah satu perkara yang mudah. Jadi nak tak nak kita kena belajar. Kita kena belajar. Usaha cari guru yang sanggup ajar kita. Kalau lambat pun sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi selain daripada Al-Quran itu, selain daripada membaca Al-Quran, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, pada awal tadi, sebelum persediaan kita sebelum bulan Ramadan adalah kita membaca banyakkan solat-solat sunat. Jadi kita teruskan je perbuatan tersebut, amalan-amalan sedekah kita perbanyakkan. Jadi setiap sedekah yang kita keluarkan itu, walaupun dia bila sebelum bulan Ramadan itu kita buat solat sunat itu, pahala dia tetap sunat. Akan tetapi kalau kita pula buat pula pada bulan Ramadan, kita berterusan pada bulan Ramadan, kita buat solat tahajud, kita buat solat sunat rawatib, seperti saya sebut tadi, solat sunat rawatib, bersedekah, berzikir pada bulan Ramadan, jadi pahalanya adalah sama seperti kita melakukan amalan-amalan fardu. Jadi pahala tu sangat orang kata sangat besar lah kalau nak dikomparekan ataupun nak dibandingkan dengan amalan sebelum bulan Ramadan. Jadi mungkin hari ini 29 Syaban, besok 1 Ramadan. Jadi walaupun perbezaan dia adalah waktu itu, tapi amalan dia, bila kita berterusan melakukan amalan tersebut pada bulan Ramadan juga, perkara itu semua akan melonjak, mendekatkan kita kepada Allah SWT dan memberatkan amalan, memang amalan baik kita di sisi Allah SWT. Jadi soalan yang kedua tadi adalah solat sunat tarawih. Ya, solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni ada yang lakukan 8 rakaat dan 3 rakaat witir. 8 rakaat, 3 rakaat witir, jadi 11 rakaat lah semuanya. Ada juga yang buat 20 rakaat dan ditambah dengan 3 rakaat witir, jadi penuhnya adalah 23 rakaat. Jadi soalan tadi, jika kita dah rakaat ke-18, kita ada lagi 2 je, tapi kita dah kentut ataupun kita dah batal wuduk kita, kita dah pergi tandas, kita dah buang air, kita dah sampai, tiba-tiba imam dah habis dah 2 rakaat tu, dah solat witir je. Alamak, kita pun rasa kita, alamak, ruginya dah buat lagi 2 rakaat. Takkan kita nak tahan pula tadi kan, kan terkeluar dekat saf lagi susah. Jadi kita kena faham bahawa solat itu adalah solat sunat. Jadi solat sunat ni walaupun kita 18 rakaat itu kita dah bersama dengan imam, akan tetapi 2 rakaat itu bukan kita sengaja. Jadi kalau tak ada apa-apa, kalau contoh macam tak ada rasa nak buang air ke, nak batal wuduk ke, kita kena habiskan bersama dengan imam sebab ada fadilat lain. Bila kita bersama dengan imam, sehinggalah imam habis solat witir, itu pahala yang dijanjikan oleh Allah, tu pahala lain. Jadi kalau dah tak mampu tahan, pergi saja dan sambung, boleh sambung selepas dah keluar tandas, boleh sambung 2 rakaat tersebut, dan juga boleh buat juga boleh sambung di rumah.
Jadi contoh situasi tadi ya. Situasi tadi ada ada kita dah rakaat 18 kita nak buang air dah. Bila kita buang air dah dah masuk buang air, imam dah habis solat dua rakaat yang terakhir tadi, dua solat rakaat 19 dan 20. Jadi imam sekarang tengah naik untuk solat witir. Jadi kita boleh terus gunakan solat witir itu sebagai dua rakaat tambahan solat solat tarawih. Sebab solat witir tadi tiga rakaat kan, biasa dia akan buat dua rakaat dua rakaat salam, lepas tu kita tambah lagi satu rakaat dan salam ya. Jadi panggil tiga rakaat dua salam ya. Tiga rakaat dua salam. Jadi kalau masjid-masjid ataupun surau yang melaksanakan tiga rakaat dua salam ni, jadi kita dah tahu dah imam tu akan solat dua rakaat. Jadi dua rakaat tu imam niat witir, kita niat tarawih. Boleh. Yang penting kita, kalau kita nak pahala jemaah itu, kita boleh buat macam tu. Jadi dua rakaat, rakaat 19 dan 20 tu kita tetap dapat berjemaah dengan dengan imam. Dan tambah juga dengan witir satu rakaat. Jadi witir ni boleh juga dibuat satu rakaat, tiga rakaat. Dan juga ada riwayat mengatakan sehingga 11 rakaat solat witir pun boleh. Ya. Saya harap menjawablah soalan tu. Ada apa-apa nak tambah soalan? Kalau tak ada, saya sambung je terus. Ada lagi soalan. Okey. Sesi tanyalah Ustaz eh. Okey. Saya nak tanya Ustaz, bolehkah kita bersedekah tapi niat sedekah saya tadi dibuat untuk arwah ibu bapa yang belum lagi Islam lah. Saya andaikan. Lepas tu kedua, okey, soalan kedua, pada bulan Ramadan, bolehkah gosok gigi ketika berpuasa? Okay, itu kedua. Kemudian ketiga, okey, yang ketiga tu saya dah terangkan sekaligus lah. Adakah pahala sedekah tadi sampai kepada arwah? Kepada arwah yang mak bapa yang belum lagi Islam lah. So, ada empat dua. Soalan ni? Dia tiga soalan. Tadi saya dah tersebut tadi. Soalan pertama tadi, dia tanya. Sorry. Tiga soalan satu saya terlepas. Pertama, apa hukum bersahur? Itu yang pertama. Yang kedua, jika bersedekah, niat atas arwah mak bapak yang belum lagi Islam, adakah pahala tu tadi sampai kepada mak bapak? Soalan ketiga, boleh tak gosok gigi pada bulan Ramadan? Okey, tiga soalan. Alright. Okay. Yang pertama tadi, sahur tu hukum dia apa? Jadi, sahur ini bukanlah wajib. Ya. Jadi, kalaulah malam tu kita terlajak, bangun-bangun dah azan subuh. Dah azan subuh. Jadi, kita pun risau pahala aku ni diterima ke tidak. Sebab kita tak sempat bangun sahur. Jadi sahur itu hukum dia harus sunat sahaja ya. Sunat. Jadi kalau kita bangun tu kita dapat pahala sahur. Dan tetapi kalau kita tak bangun sahur pun kita masih boleh sambung berpuasa ya. Boleh teruskan berpuasa seperti biasa. Tapi kalau kita bersahur itu Nabi SAW sebut pada sahur itu ada barakahnya. Maksudnya kalau kita bersahur tu kita makan, kita jamah, kita makan sebiji kurma dan minum air dan dia akan memberi kekuatan kita untuk sepanjang hari tersebut. Itu hikmah, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi ajar kita untuk bersahur. Tapi kalau kita terlupa sahur tak ada masalah, bukanlah menjadi satu kewajipan ya. Beza dia wajib dengan sunat ya. Sahur tu bukan wajib. Dia bukan rukun dalam puasa Ramadan. Ya? Saya harap menjawab lah tu. Okay, seterusnya, berus gigi bulan Ramadan. Berus gigi ni, perbahasan dia besar. Perbahasan dia luas. Jadi, yang digunakan pakai oleh mazhab Syafi'ah adalah selagi mana belum waktu zuhur. Yeah. Maksudnya pagi tu lah. Waktu pagi tu kita kalau contoh macam bangun lepas subuh tu boleh lagi berus gigi. Cumanya jangan sampai ke lewat petang.
itu sebab mazhab Syafi'i ni untuk kita sekatkan sebab mungkin ubat gigi sekarang kan kita ada flavor apa semua kan. Jadi ada yang ambil kesempatan bahawa nak rasa flavor tu tahan puasa tak boleh lah. Kita kena tak boleh trick dalam berpuasa ni. Jadi kita berus gigi tu hanya untuk kita bersihkan mulut kita, kurangkan bau mulut kita. Dan jangan risau, orang yang berpuasa ni Allah SWT janjikan bahawa walaupun mulut orang berpuasa ni berbau busuk, akan tetapi Allah SWT sebut, Nabi SAW beritahu bahawa bau mulut orang yang berpuasa ini adalah lebih harum daripada bau kasturi. Itu yang Allah janjikan. Jadi jangan risau. Tidak ada membatalkan puasa lah kalau hanya terus membersihkan gigi. Seterusnya, tadi sedekah. Sedekah anak kepada bapa yang belum Islam. Belum Islam. Okey. Saya ini hukum lah. Terima ataupun tidak, itu adalah hukum. Jadi kalau kita nak bersedekah pahala untuk kepada orang yang bukan Islam, termasuklah ibu bapa kita, jadi ia tidak ada makna. Sedekah kita tu yang kita kita sedekah, lepas tu kita nak pahala tu kepada mak ayah kita yang bukan Islam. Kalau Islam tu cerita lain, yang bukan Islam. Kalau yang Islam, insya-Allah dapat. Dan kalau yang Islam tu pun, kalau kita bersedekah, kalau kita tak ada niat untuk bersedekahkan pahala sedekah kita kepada mak ayah kita yang Islam pun, mereka dapat. Sebab apa? Sebab kita besar tu di atas didikan mak ayah kita. Ya, mak ayah kita yang didik kita bahawa pentingnya bersedekah ini, pentingnya beramal dengan amalan solat fardu, solat-solat sunat ni, memang mak ayah kita hajar. Jadi mereka akan dapat automatik. Kita tak sedekahkan pahala-pahala tersebut pun, dia memang akan dapat apa yang kita buat. Sebab apa? Sebab hasil didikan mereka ke atas apa yang kita dah buat pada hari ini. Jadi macam contoh kita beramal, kita tak tinggal solat fardu pada hari ini adalah hasil daripada didikan mereka. Jadi mereka akan dapat pahala automatik daripada apa yang kita laksanakan. Itu bezanya kalau kita adalah sebagai seorang anak kepada mak ayah kita yang Islam lah. Itu yang Islam. Tapi yang bukan Islam tidak dapat lah. Kalau sehinggakan Nabi sendiri pun dengan pakcik dia pun dia tidak boleh kita mengubah nasib. Kalau macam mana ya? Mengubah nasib. Takdir. Tapi kita kalau mereka masih hidup, kita usahakan untuk kita ajak mereka masuk bersama-sama kita dalam agama Islam, mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya, dan itu jelah usaha kita boleh, yang kita boleh lakukan, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima amalan kita. Ya. Okeylah, saya rasa saya tambah lagi sedikit, lagi satu sebut berkenaan dengan malam Al-Qadr ataupun dipanggil Lailatul Qadr. Special di bulan Ramadan ini Allah sediakan satu malam yang dipanggil malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr. Yang mana malam ini adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Lebih baik daripada 1,000 bulan ini apa maksudnya? Jadi apa kalau kita bangun pada malam tersebut, malam Al-Qadr tu, kita akan dapat pahala seolah-olah kita hidup 1,000 bulan tu. Ya? Pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Bayangkan 1,000 bulan. Jadi kalau satu darab 1,000. Jadi kita maksudnya ganjarannya terlalu besar lah dalam bulan Ramadan tu, memang ganjaran besar. Tambah pula bulan Ramadan tu Allah sediakan satu malam yang disebut malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr, maka pahala akan
berlipat-lipat kali ganda lagi pada malam tersebut. Kan tetapi malam tersebut kita tak dapat, Allah tidak maklumkan kita pada malam bila. Jadi kita kena cari. Cari itu maksudnya bukan cari jumpa. Cari itu kita beramal pada setiap malam dan sudah tentu kita akan dapat malam Lailatul Qadr atau Lailatul Qadr ataupun malam Al-Qadr, ya. Yeah? Okey, dan seterusnya sebelum saya akhiri sebagai penutup adalah apabila kita sudah mengakhiri bulan Ramadan tersebut, apabila kita sudah masuk ke bulan seterusnya iaitu bulan Syawal. Ya, bulan Syawal ni di sana ada terdapat beberapa amalan sunat lainlah, tapi saya tak sambunglah pada hari ini. Mungkin kita akan datang, kita akan sambung lagi. Cumanya yang paling penting adalah untuk kita kekal istiqamah. Apa yang kita dah lakukan sebelum bulan Ramadan, kita berusaha untuk persediaan kita menempuh bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tersebut, apa yang kita dah buat, membaca Al-Quran satu hari 10 muka sebagai contoh. Malam tahajud kita buat, bersedekah setiap hari Jumaat sebagai contoh. Kita terus melakukan perkara amal tersebut walaupun Ramadan dah berlalu. Janganlah jadi seperti mana yang disebut oleh Syah Yusuf Al-Qardawi. Janganlah jadi orang-orang yang Ramadaniyun. Jangan jadi orang-orang Ramadan. Maksudnya waktu Ramadan je baca Quran. Lepas Ramadan tak jumpa Al-Quran. Lepas tu, lepas nak jumpa Ramadan akan datang, baru dia belajar balik baca Quran. Nah, tak boleh lah macam tu. Selepas habisnya Ramadan, kita istiqamah ataupun berterusan mengamalkan apa yang kita dah usahakan pada bulan sebelum Ramadan, semasa Ramadan, dan kita sambung pada bulan Syawal dan seterusnya. Jadi itulah sebagai penutup. Saya rasa banyak lagi kalau kita nak ceritakan fadilat bulan Ramadan ini, apa yang ada, kisah-kisah yang ada pada bulan Ramadan itu akan disambunglah. Ini pun dah saya pun sedang letih ni. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Ada apa-apa last untuk pertanyaan dan sebagainya, boleh utarakan dalam grup. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, jazakallah tuan saudara ustaz. Fadil ustaz ini kita alhamdulillah saya enjoy. Jadi yalah, daripada pukul setiap ni 30 minit jadi sejam lah. Lebih sejam. Ini kena Allah, kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi alhamdulillah berkat barakah. Barakah suasana juga. Suasana kita banyak soalan. Alhamdulillah kita raikan semua soalan-soalan. Dan pasti banyak lagi soalan lah. Tapi sebenarnya soalan-soalan ni mungkin ada yang dah kita dah jawab sebenarnya dalam kelas-kelas. Cuma ada yang ikut, ada yang tak ikut dan sebagainya. Jadi Tuan Adam nak kongsi ke? Sebab kita nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Pasal kalau macam orang sakit tu, contoh lah, orang bersih, cepat kan sambung puasa. Orang sakit boleh sih buat puasa? Gastrik. Gastrik. Sakit perut. Gastrik. Sangat tahap gastriknya. Okay. Tuan Saija je nak jawab. Silakan. Saija nak jawab ya. Pasal masalah gastrik. Ni selalu lah. Bila belum puasa je gastrik. Okay, kita jawab. Okay, Allahumma salli wa sallim. Jadi kena Allah. Allah yang maha mengetahui. Allah yang mengetahui. Tapi andai kata gastrik ni gastrik yang betul-betul serius lah. Bukan yang buat-buat atau kita ni manja kan, manja sedikit dan sebagainya. Tapi memang memudaratkan sampai kita sakit. Lepas kita tadi kerana kita paksa diri kita, dengan tahu diri kita ada gastrik kan, kita paksa diri kita, maka sebenarnya jatuh haram. Siapa yang ada keuzuran macam ni, dia paksa diri dia juga untuk puasa, jatuh haram untuk berpuasa sebab dia memudaratkan, hampir boleh menyebabkan nyawa lah. Jadi kena Allah. Kalau masalah gastrik, dia tengok juga. Gastrik ni ada tahap juga kan. Ada gastrik yang sikit je, sakit sikit je. Ada gastrik yang memang sangat teruk sampai memang tak dapat bergerak lah. Dapat bergerak dan sebagainya. Dan kalau dia dah makan terus okey, tu still okey lah. Dia makan terus okey. Kalau ada yang memang gastrik tu memang terus sakit. Sampai berapa hari, tu yang
memang tahap-tahap yang tinggi lah. Jadi kerana Allah, kena tanya doktor. Ha, doktor lah, doktor yang lebih. Lebihnya, adakah dengan berpuasa akan menjadi mudarat atau tak? Jadi kita tak menggunakan hawa nafsu kita. Ya. Kita tak menggunakan hawa nafsu kita semata-mata untuk berpuasa. Kita gunakan pendapat yang pakar. Pakar untuk advice kita. Boleh tak puasa? Tapi macam Ustaz Zulhusni kita ceritakan tadi, bila ada keuzuran syar'i, sakit kan, sakit uzur, maka kita diperbolehkan tak puasa, tapi kena ganti kalau kita dah sihat. Kalau tak sihat-sihat, tu lain cerita. Kalau tak sihat-sihat sampai bila-bila kan, tu lain cerita. Tapi kalau kita sihat, kita kena wajib ganti. Dan andai kata kita tadi tak dapat ganti dalam tahun yang sama, maksudnya tadi sebelum Ramadan akan datang, maka kita perlu bayar fidyah, bayar denda. Fidyah ni pun dalam kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah, kalau kita tak baitul mal, dia tak akan pergi tanya awak tak puas berapa hari. Dia tak akan tanya. Kita sendiri yang kena menghantar diri kita, kan? Tanya. Ada zakat fidyah calculator, kan? Macam mana nak kira puasa kalau dah terlepas 3-4 tahun. Ada cara kiraannya. Jadi subhanallah, yang ni kena rujuk lah, kena rujuk balik. Jadi kena Allah, kalau ada masalah gastrik tadi Tuan Adam, kita tak dapat nak kata tak payah puasa. Kalau boleh, tanya doktor. Kalau adakah gastrik kita tertahap yang serius, sebab dia kena latih. Kalau kita gastrik tu, sebab tu persediaan Ramadan, eh, bukan tunggu bulan puasa baru nak puasa, tapi kita dalam bulan biasa ni, kita puasa dulu, Isnin, Khamis, contohnya esok hari Isnin, kan? Kalau tak tahan sampai pukul 10 dulu, buka puasa, esoknya tambah lagi, usaha lagi, berlatih, kan? Sebab badan kita ni perlu dilatih. Memang sebagai mu'alaf yang tak pernah berlatih puasa sejak kecil, kan, yang memang ada masalah untuk puasa, kita faham. Mungkin tahap kemampuan, tak bermaksud puasa tu tak diterima, tapi kena latih diri. Sebab kalau kita tak latih diri untuk tahan sampai ke petang, maka sampai bila-bila pun kita takkan. Sama macam baca Quran tadi. Kalau kita tak usaha dengan mula dengan ikhra', kenal huruf, kenal tanda dan sebagainya, pasti sampai bila-bila pun kita tak pandai nak baca Al-Quran. Subhanallah. Okay? Jadi, anda jawablah. Ada soalan lain ke? Tapi mungkin masa tak mengizinkan. Tapi kalau biasa pernah kelas lah sampai ke 10:30. Tapi tak elok juga kita terlalu lewat, sebab kita kena bangun awal. Kita kena biasakan diri, ya, tidur awal. Kalau nak bangun, bangun tengah malam. Jadi malam-malam macam ni bukan untuk kita berjaga sampai pukul 1 pagi, lepas tu tak terbangun subuh. Itu tak boleh macam tu. Jadi kena Allah. Maaf atas ni, mungkin ada lagi soalan dalam grup. Saya tengok sekejap, ada lagi soalan dalam grup ke? Tadi ada saya cuba jawab. Ada cuba jawab-jawab juga soalan yang dah ditanya. Okay. Tak sempat Ustaz Ejen nak cover tadi. Jadi sebagai kesimpulan bersama, sebagai peringatan juga bersama, subhanallah, tabarakallah, banyak yang dikongsi tadi, kan, daripada persediaan kita, kan, ya, tentang amalan solat-solat sunat. Banyak solat sunat disebutkan, kan? Solat rawatib, solat tarawih, solat tahajud, yang bangun ketika malam tadi, solat tahajud, kan, qiyamul lail. Jadi kena Allah, dan banyak juga disebutkan tadi, sampai sebut cerita pasal sabar, cerita pasal puasa tu, latihan kesabaran juga, cerita pasal bersedekah, cerita pasal infak harta dan sebagainya, tahajud, banyak berdoa. Yang terakhir tadi banyak berdoa juga, kan, dalam persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. Jadi kena Allah, kita nak just nak ingatkan balik semua, inna dina innallahi islam. Sebenarnya tidak ada cara hidup, tidak ada satu agama ni, maksudnya cara hidup, kan, tidak ada satu yang diterima oleh Allah SWT melainkan Islam. Islam tadi. Jadi bila kita sebut Islam, apa yang sebagai kesimpulan untuk cerita kita malam ni, kan, kita malam ni, apa maksud Islam? Islam maksudnya kita menyerah diri, kita surrender, kan, surrender ourselves. Nah, kita surrender kita kepada hukum-hukum Allah. Allah yang apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Jadi dalam maksud yang sama, kenapa kita kena serah diri? Dalam kita tengok perkataan Islam tu, dia ada perkataan salam. Salam maksudnya nak rasa tenang, nak rasa bahagia, nak rasa sejahtera. Amat, kita dalam keselamatan. Dalam keselamatan.
Jadi kita kena serah diri kepada Allah. Apa yang Allah, kita yakin bahawa Allah tahu apa yang baik yang kita, apa yang buruk bagi kita. Maka apa-apa yang telah disyariatkan tanpa tanpa soal, tak payah guna akal, tak payah guna ikut perasaan, ikut mood. Ah, kalau boleh ni paksa diri sebab kita yakin dan percaya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, mainkan Allah, mainkan Allah, dan Allah itu pasti pasti mahukan yang terbaik sebab kita sebut Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Dia berikan segala nikmat. Dalam masa yang sama dia Ar-Rahim. Dia ingat, dia sayang kita. Dia hantar Nabi-Nabi untuk ingatkan kita. Jadi Alhamdulillah, jangan kita lupa untuk banyak juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila menyebut tentang Islam, bila menyebut Islam, bila kita nak tengok bilakah klimaks, klimaks atau klimaks kepada ibadah kita, ibadah kita kepada Allah, itulah bulan pada bulan Ramadan tadi. Dalam bulan-bulan biasa ni kita belajar tadi kan, kita dah belajar tentang apa ni, tentang rawatib tadi kan, sembahyang sunat sebelum selepas fardu, kita sudah belajar tentang tarawih, kita sudah belajar tentang puasa minggu lepas, tarawih semalam semalam kita baru cerita pasal tarawih, minggu lepas kita cerita pasal puasa, boleh tengok balik rakaman, tengok atas scroll up balik kan. Jadi kita dah belajar, ni persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, tambah ilmu, kenal ilmu sebagai mualaf, sebagai mualaf kena belajar, kena kenal. Kalau kita tak belajar, sampai bila-bila pun kita tak tahu apa yang Tuhan minta. Sebab tu kena kembali kepada Al-Quran. Kata ni tadi kan, bulan Al-Quran. Kena belajar untuk mula membaca. Tak pandai lagi baca Al-Quran, belajar Iqra. Dan selain pada baca Iqra, baca juga terjemahan. Supaya kita tahu apa Allah perintahkan kita dan kita boleh mula amalkan apa yang kita dapat faham kan. Jadi apa alasan kita dengan masa yang kita ada sekarang ni, masa yang kita ada sebut tadi, walaus, sesungguhnya kita dalam kerugian. Masa yang dah lepas, kita tak akan dapat ulang. Bila Allah tarik nyawa kita, pasti apa alasan kita? Apa alasan kita nak kata kita, tak ada orang nak ajar lah, tak ada orang ni. Sekarang ni ada online class kan? Ada online class kan? Ni buka YouTube dapat, buka TikTok dapat. Kenapa tak dapat join Telegram kita? Tak dapat buka YouTube. Banyak ustaz-ustaz dalam online yang mengajar, yang mencari kan? Kita cari. Dan pastikan bertanya kan? Bertanya macam kita malam ni. Jadi kena Allah, sebelumnya Islam adalah agama yang fitrah dan puasa ni kita kena faham bila cerita pasal kelebihan puasa daripada sudut kesihatan, dari segi sudut rohani kan, bukan sekadar jaga makan dan minum, tapi lisan kita, mata kita, telinga kita kan, malah anggota badan kita pun kita jaga juga kan, jaga juga anggota badan kita daripada pergi ke tempat yang tak sepatutnya, daripada banyak pergi ke masjid, banyak pergi ke masjid, tangan kita banyak menolong orang, banyak bulan ni lah banyak kita bersedekah kan. Jadi subhanallah, ni bulan madrasah Ramadan kita boleh berlatih. Kalau sebelum-sebelum ni rasa susah nak berubah, ni bulan Ramadan bila syaitan-syaitan diikat, iblis dan syaitan diikat, ni tak ada gangguan, tak ada bisikan lagi lah. Bisikan kata amalan dan lain. Keliling kita, suasana tu dah ada dah. Suasana semua orang berlumba-lumba dalam beribadah. Berlumba-lumba dalam beribadah. Jadi rugi lah, rugi bagi orang yang membiarkan Ramadan tu berlalu tanpa dia dapat manfaat apa-apa. Tadi kita ceritakan benda yang sunat, dapat pahala macam solat fardu. Subhanallah. Yang fardu digandakan 25 atau 27 kali ganda lagi. Subhanallah. Dalam satu hadis. Jadi kena Allah, kita sebagai umat Islam kena tunjukkan contoh yang terbaik kepada manusia-manusia yang lain. Sebab antara kita tak ada lagi Nabi antara kita. Maka kitalah yang kena menyambutlah. Menyambut seruan. Ini tadi tunjukkan yang betul. Jadi kena Allah, kalau keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jangan, tapi janganlah tegur ni, tegur dengan hikmah, tegur dengan hikmah. Tapi yang pertama sekali, yang paling penting, kita diri sendiri kita dulu, diri kita sendiri dulu kena perbetulkan lagi. Jadi insyaAllah, banyak telah yang terdikongsikan daripada Hidayah Center Foundation. Kita sangat-sangat berterima kasih kepada Hizul Husni. Alhamdulillah, sebenarnya ni malam ni setelah Sis Aina kita yang mengajar Iqra pada hari Jumaat malam Sabtu. Ni arahkan hidayah kita yang kedua yang sama-sama buat perkongsian untuk mula-mula kita. Moga ini bukan yang kali yang bukan yang pertama dan bukan kali yang terakhir. Okay, bukan yang terakhir. InsyaAllah kita akan jemput lagi. Bukan orang lain lah. Tuan Zuhisni ya. Selalu dah 2 tahun lebih dah berkenalan. Alhamdulillah. Walaupun usianya muda tapi insyaAllah kita dapatkan ilmu daripada orang yang dah belajar jauh dengan orang yang lebih hebat lah. Jadi kerana Allah,
Itu saja untuk malam ni. Apa yang kurang daripada majlis ilmu kita pada malam ni, Abu Syah minta maaf dan tahniah sekali lagi, sekurang-kurangnya kita antara yang terpilih malam ni oleh Allah SWT untuk hadir dalam taman-taman syurga, dapat peringatan bersama, dan moga-moga kita diberilah husnul khatimah tadi, ya, subhanallah. Jadi inilah latihan kita. Jadi itu saja untuk malam ni. Baik, kiranya kita bagi siapa-siapa yang tahu dan ni cuba untuk belajar bagi para mualaf kita. Selalu brosyah sebutkan, kita akan habiskan dengan tasbih kafarah dan suratul az. Boleh usahakan baca maknanya dan sebagainya. Pasti ada salah silap, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita bertasbih, mensucikan Allah, dan kita mohon ampun kepada Allah SWT dengan tasbih kafarah kita, dan kita ingatkan diri kita dengan suratul az, insyaAllah. Jadi dengan Allah, itu sahaja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta واستغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي عسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله kita akan ada lanjutan kelas Iqra pada malam Rabu, Rabu malam dengan brosyah insyaallah. Itu saja, jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, insyaallah. Rahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz Jalal je dek. Suara siapa ya dek? Alright. Suara dikenali insyaAllah. Alright. Sekejap. Kami minta izin untuk end chat lah.